Empat gejala asma pada anak yang harus diwaspadai oleh orang tua. Asma adalah salah satu penyakit yang umum dialami anak-anak. Sayangnya, tidak semua orang tua paham betul mengenai tanda atau gejalanya. Gejala asma pada anak umumnya cenderung mirip seperti penyakit pernapasan lain, sehingga seringkali terlewatkan. Kondisi asma pada anak bisa muncul di usia berapapun, bahkan sudah bisa terdeteksi sejak bayi. Akan tetapi kebanyakan anak akan mulai menunjukkan tanda dan gejala asma ketika memasuki usia 5 tahun. Sampai saat ini para pakar kesehatan belum bisa memastikan penyebab asma pada anak-anak. Sebagian pakar menduga bahwa ini dapat terjadi saat anak sering terkena paparan debu, asap rokok, dan polusi udara saat beraktivitas di luar rumah. Berikut adalah 4 gejala asma pada anak yang harus diwaspadai oleh orang tua. Yang pertama, batuk. Bila anak sering batuk-batuk, Anda harus waspada. Sebab, batuk terus-terusan merupakan gejala asma pada anak yang paling umum. Tak melulu batuk kering, batuk berdahak pun bisa jadi salah satu ciri asma. Biasanya batuk karena asma muncul saat anak sedang bermain, tertawa, menangis, atau tidur di malam hari. Sebenarnya batuk merupakan reaksi alami ketika ingin mengeluarkan atau menyingkirkan zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Namun pembengkakan dan penyempitan yang terjadi di saluran pernapasan nyatanya juga bisa memicu kondisi serupa. 2. Sesak napas. Saluran udara yang meradang dan bengkak akibat terkena pemicu asma dapat menyebabkan anak susah bernapas lega. Ia akan lebih mungkin untuk mengalami sesak napas atau napas menggap-menggap yang disertai dengan dada naik turun tak beraturan saat asmanya kambuh. Biasanya gejala asma pada anak yang satu ini terjadi ketika mereka selesai melakukan aktivitas fisik yang berat. Aktivitas tersebut seperti berlarian ke sana kemari tanpa henti. Meski begitu, terkena asap rokok, polusi udara, debu, bulu binatang, ataupun wewangian berbau tajam juga bisa memicu gejala ini. 3. Mengi. Jika batuk-batuk yang dialami anak juga disertai dengan mengi, Anda harus berhati-hati. Hal ini karena mengi juga merupakan gejala asma pada anak yang paling khas. Kondisi ini ditandai dengan keluarnya suara seperti siulan atau bunyi ngik-ngik saat anak menghirup atau menghembuskan napas. Bunyi khas ini muncul karena udara dipaksa keluar melalui saluran pernapasan yang tersumbat atau menyempit. Selain karena asma, sebetulnya mengi juga bisa tanda dari kondisi medis lainnya, misalnya saja bronkitis dan pneumonia. Dan yang terakhir, mengeluh dadanya sesak. Sesak di dada tidak selalu tanda dari penyakit jantung. Pasalnya ada beberapa penyebab dada terasa sesak yang juga bisa menjadi gejala asma pada anak. Batuk kronis dan mengi yang dialami saat gejala asma muncul dapat menyebabkan rasa tidak nyaman di dada. Maka dari itu bila anak mengeluh dadanya sesak atau sakit, Anda harus waspada. Menurut sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam Postgraduate Medical Journal, gejala ini bisa terjadi sebelum atau selama serangan asma. Itulah 4 gejala asma pada anak yang harus diwaspadai oleh orang tua. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like, klik subscribe, klik loncengnya, dan klik semua agar Anda mendapatkan info-info terbaru ke depannya. Anda pun bebas berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.